hati-hati dengan yang namanya libur panjang. Kita ini mau libur panjang di Idul Fitri. Ingat tahun lalu, ada 4 libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93%. Libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%. Libur Oktober naik 95%. Libur tahun baru kemarin naik sampai 78%. Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati. Libur Paskah 2 minggu yang lalu naik kurang lebih hampir 2%. Hati-hati. Saya melihat beberapa daerah ini sudah mulai terjadi kenaikan. Perlu saya sampaikan hati-hati. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri, hati-hati, ada kenaikan. Karena grafis dan kurva harian itu selalu kita ikuti. Saya ingat betul, pada bulan Januari, kita pernah mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus aktif harian. Dan sekarang kita sudah berada di angka 4.000, 5.000, 6.000. Berhasil kita tekan di bulan Januari. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.